Boleh spill hydrating tonernya nggak kak? Boleh. Ini btw aku udah cuci muka tapi belum pakai skincare apapun. Aku mau cek tingkat kelembapan kulit aku. Biasanya sih kering. Karena aku, nah ini 39 ya guys. Pakai hydrating primer toner dari Irin ini. Sumpah dia ini beneran ngehidrasi. Aku biasanya pakainya di tangan dulu kayak tadi. Ini bisa dipakai setelah exfo, bisa dipakai setelah retinol. Pokoknya bisa dipakai kapanpun. Btw ini udah ngeresep. Dia benar-benar nggak lengket sama sekali. Mau tes lagi tingkat kelembapan kulit aku setelah pakai si tonernya. Bentar. Jadi 60 guys. Dan ini tuh kandungannya nggak macem-macem tapi benar-benar super melembabkan. Kalau kalian bingung cari toner apa atau hydrating toner aja, kalian wajib coba ini.